kegiatan sosial di acara kesempatan kita mengadakan santunan untuk yatim di rumah yatim Sakina di Mader. Ini sebagai ucapan rasa syukur kami yang cukup spesial, pertama utama dan tentu saja di Cianjur, dengan harapan untuk memperdekat silaturahmi kami dengan yatim dan ibu akan menjadikan sesuatu kegiatan rutin insya Allah bagi kami untuk lebih lagi jarak kami antara. Agenda seperti ini memang harus tetap dilakukan secara berkelanjutan, mudah-mudahan mereka berkah dan manfaat buat kita semua, khususnya di lingkungan yang paling terdekat.